Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafri Effendi, nomor BP 2016-130030. Nama saya Adib Khairi, nomor BP 2016-130029. Perkenalkan, nama saya Windy Adem Mariski, nomor BP 2016-130012. Kami berasal dari tim Open Bika Tradisional. Alat ini tidak hanya bisa memasak kue bika saja, namun jenis kue-kue lainnya juga bisa, seperti roti bakar, tetap kue-kue yang dimasak dengan cara dipanggang. Dalam sekali proses pemanggangan, oven ini mampu memanggang 60-70 bika. Bahan bakar yang digunakan pun tidak terlalu banyak, yaitu hanya 2-3 karung tempurung atau 44 buah tempurung kelapa. Rangka oven ini terbuat dari steel siku dan bodi dalam kita menggunakan plat galvalum dan dilapisi dengan tanah liat dengan tebal 2 cm. Bagian depan oven kita menggunakan termometer untuk mengukur temperatur pada ruangan bakar. Untuk pemanggangan dalam oven kita menggunakan bahan bakar dari arang tempurung. Arang tempurung tersebut bisa juga kita beli dan bisa kita buat sendiri. Dalam proses pemanggangan, oven ini membutuhkan waktu 30-40 menit. Oven ini mampu menyimpan panas yang lama karena pada body oven kami beri lapisan tanah liat tebal 2 cm yang berfungsi sebagai isolator atau penahan suhu yang ada di dalam oven ini. Setelah menunggu 40-50 menit, bika dalam oven berubah warna agak kecoklatan dan kering. Itu menandakan bika telah matang. Harapan kami, oven ini bisa berguna bagi masyarakat luas serta bisa mengurangi biaya produksi dan menambah hasil produksi. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.